Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat terpelajar. Video kita berikut ini masih berkisar tentang membongkar rahasia dari belajar GeoGebra. Kita akan mempraktekannya menggunakan GeoGebra secara online, yaitu pada situs geogebra.org. Kemudian kita pilih app download, kemudian kita akan menggunakan GeoGebra Classic 6. Kita klik start. Kita tunggu hingga berada pada jendela GeoGebra. Ini adalah tampilan awal dari GeoGebra Classic 6. Kemudian kita klik bebas pada bidang grafik. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang titik potong garis ya. Jadi yang pertama kita tentunya masih ingat bagaimana cara membuat titik ya. Kita akan membuat garis dulu dari dua titik. Kita akan membuat sebuah titik, misalnya titik A, yaitu pada koordinat 2,3. Nah, kita klik saja. Kemudian titik B pada koordinat 6,1 misalnya. Kemudian kita ingat kembali cara membuat garis, yaitu dengan tool line. Kita klik tool line-nya, kemudian titik A dan titik B kita hubungkan. Maka terbentuklah sebuah garis yang melalui dua titik, yaitu titik A dan titik B. Di sini terdefinisi sebagai line AB dengan persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8. Garis ini kita ketahui melalui dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu bagaimana kita menentukan titik potong garis yang melalui titik AB tersebut pada garis X atau koordinat X dan juga pada garis Y atau koordinat sumbu Y? Kita akan menggunakan sebuah tool yaitu intersect. Nah, kita klik, kemudian kita klik garis AB, kemudian kita klik sumbu X, maka otomatis akan muncul titik potongnya, yaitu titik potong C. Koordinatnya adalah 8,0. Kemudian kita klik kembali garis AB atau garis yang melalui titik AB tadi. Kemudian kita klik sumbu Y, maka akan muncul titik D yang merupakan titik potong antara garis yang melalui titik AB tadi dengan sumbu Y, yaitu titik D koordinatnya adalah 0,4. Nah, itulah dasar dari penggunaan GeoGebra untuk menentukan titik potong. Jadi untuk menggunakan atau untuk menentukan titik potong, kita menggunakan tool intersect. Kita praktekkan tadi yaitu menggunakan garis. Demikian video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dikembangkan untuk pembelajaran matematika yang lebih menarik lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.